menjadi kewajiban pemerintah untuk menyelesaikan hal tersebut. Ada hanya soal permen, ada hanya soal keputusan dirjen, ya, yang FSU, ya, akan ketemu dengan Pak Jonan. Ada beberapa lah yang disampaikan. Hanya regulasi yang harus kita rubah, perpres. Ya, yang perpres nanti saya bekerja sama dengan Pak Kedua untuk terus segera merevisi perpres. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Presiden, sudah apa yang menghalangi, apa yang menyumbat, kalau peraturannya yang salah kita rubah, peraturan yang menghalangi kita rubah aturannya, jangan kita terjebak oleh aturan-aturan yang menghambat investasi. Ya, sudah mengatakan pemerintah memiliki harapan yang besar terhadap Batam sebagai daerah pusat ekonomi karena letaknya sangat strategis di jalur perdagangan internasional. Bahkan tidak menutup kemungkinan Batam atau Kepulauan Riau ke depan bisa menjadi provinsi khusus bidang ekonomi. Namun yang terpenting saat ini bagaimana hambatan-hambatan investasi bisa diselesaikan. Dari Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan. Anda masih mendengarkan berita daerah Radio Republik Indonesia Batam. Berita selanjutnya, Batam merupakan peringkat teratas pertumbuhan ekonomi syariah. Laporan Bedianto. Pertumbuhan perekonomian syariah di Indonesia hingga tahun 2019 ini masih sangat kecil, bahkan dibandingkan dengan negara tetangga Malaysia. Malaysia masih menjadi kiblat.